Halo semuanya, balik lagi ke channel gue yang gak penting ini bersama Watanuki Senpai. Oke, kali ini Summoner's War ngadain event 7 tahunan yang mana salah satunya itu ngasih kalian kesempatan untuk ngeklaim 100 scroll gratis. Ya, ini bisa kalian klaim di sini. Tokonya tadi yang berbentuk balon javelin ya. Langsung aja kita pilih monster yang mau kita summon di sini. Dan tentunya sebelum dapetin scroll, kalian kelarin dulu misinya. Tinggal ikutin aja apa misinya. Langsung kita gas scroll pertama. Kita lanjutkan. Jeng jeng jeng. Oke, lumayan Ikaru. Oke, apa ini guys? Mudah-mudahan anjir. Oke, Cakram Dancer nggak apa-apa. Ya tentunya banyak banget dapat tumbal sih ya. Nggak apa-apa, kita coba terus aja. Oke, apa ini? Iya, ya apa ini Onimusha? Jadi sekedar pemberitahuan aja ya, ini gue udah lama pensi, baru balik lagi juga. Jadi banyak sistem yang nggak gue tahu gitu. Aduh, apa ini? Lightning? Ya, ini lagi dong. Serius deh ini, aduh kayak nggak ada yang lain gitu. Oke, apa ini? Kita lihat. Ya ampun, tapi nggak apa-apa. Ini kepake sih gue lihat buat di dungeon ya. Oke, kita habisin terus, kita spam aja. Kalau yang mau pakai ritual silahkan, tapi ya gitulah, lu tahu sendiri. Aduh, isi sampah semua guys, bener-bener dah, kom tuas pelit amat ya. Dikasih scroll banyak, isinya tumbal. Ya buat apa juga sih ya, tapi lumayan lah daripada nggak sama sekali. Tapi kalian jujur deh, ini harus nyobain deh. Lumayan tangan kalian kemeng buka-buka scroll ya kan. Oke, apa ini? Kita lihat. Jeng jeng. Aduh, ginian lagi. Gak apa-apa buat naikin skill. Oke, kita lanjut dulu. Nah, apa ini? Kita lihat. Ayolah. Aduh, apa lagi nih Onimusha? Onimusha. Aduh, ampun yang bener. Oke, apa ini? Iya, raid lagi. Gak apa-apa deh buat naikin skill. Ayolah, oke, apa ini? Please, please, anjir. Apaan sih itu? Nggak ngerti, gue tumbal, bener deh gue tumbal sama gue lihat aja. Apa tahu? Mentang-mentang pensi lama, nggak pernah dikasih bagus. Oke, ayo, please, 5, 5, anjay. Aduh, gak bisa berkata-kata apa lagi, gue udah pelit banget sumpah sih ini. Aduh. Serius deh, ini aduh yang bener aja gitu. Kan kasih apa gitu kan. Bener-bener dah ini. Pokoknya isinya tumbal. Nah, ayo dong 5 5 5 5. Ah, ay gila. Udah. Aduh, harapannya udah nggak ada sih ini mah. Parah, udah tinggal 16, gila. 15 14. Aduh, ampun. Nah, ayolah. Satu aja gitu. Anjir, gargoyle. Ah, ampun, ampun. Aduh, parah sih ini. Bener-bener gak dikasih kita, guys. Sampai terakhir, bener-bener gak dikasih ya. Caur sih. Parah bener nih GM, ampun. Kambing, kambing, kambing. Sampai satu pun. Terlihat. Oke, kacau. Jadi kalian bisa lihat sendiri game ini ya kayak gini sistemnya. Kalau kalian ingin dapat deck monster yang bagus ya kalian gacha, summon. Kalian summon, summon kalian summon dari summon range. Kalau mau cash-cash, kalau mau F2P ya silakan, free to play juga nggak apa-apa. Gua belum banyak jelasin game ini, yang jelas gua udah main dari lama, dari tahun 2014 sih kalau nggak salah. Cuma sempat pensi beberapa tahun. Jadi ya udah lumayan gak kekejar lah. Udah kalah jauh banget gue. Dan ini hasil summon gue yang ampas tadi, bisa kalian lihat. Dan ini deck monster gue juga ya segini-gini aja sih. Gue juga baru join guild lagi tadi. Ya jadi have fun aja lah, namanya game ya. Mau diapain lagi. Kalian mau tumbal-tumbalin yang tadi juga terserah. Aduh, naikin aja deh ke Fairy Queen, lumayan naikin skill ya enggak.
Aduh, tolonglah lain kali kalau ngadain event itu yang bener-bener dikit nggak apa. Dikasih 100 scroll loh, petirnya di sini semua lagi. Pas power up. Gacul, gacul. Jadi gua rasa sekian dulu ya dari gua, kurang lebihnya ya kayak gini. Game ini isinya ya nanti gua bahas lebih lanjut. Yang jelas ini baru gua nunjukin event yang lumayan menggiurkan ya. Kelihatannya dikasih kali, kalian kesempatan 100 kali summon, atau istilahnya dalam game lain 100 kali gacha ya. Dan ini bisa dapat SSR lah istilahnya kalau di game lain. Di sini dibilangnya natural born 5 ya, bintang 5. Sebenarnya di game ini selain monster yang penting kalian naikin rune-nya ya, sama artefak sih, fitur baru yang ada di sini. Oke, jadi sekian dulu dari gua, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah tutur kata. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel gua. See you next time on the next video. Ciao.